kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan, renungan bagi kita pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 13, saya akan membacakan untuk kita sekalian, begini firman Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita ini, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kemanapun kita melangkah, semuanya harus sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam doa kita juga, kita menyampaikan kepada Allah agar biar kiranya Allah yang senantiasa bekerja dan memberkati kehidupan kita. Agar Ia yang senantiasa menuntun, menyertai setiap apa yang kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga dengan keselamatan. Itu adalah usaha dari apa yang kita harapkan melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita pencerahan. Kepada kita bahwa Allah lah yang memberikan kekuatan bagi kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Allah memberikan kemampuan bagi kita agar kita boleh tetap senantiasa kuat dan kita boleh tetap setia dan taat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada manusia yang boleh mengandalkan pikirannya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan hartanya sendiri. Bagaimanapun jabatan yang kita terima pada saat ini, kekuasaan yang kita miliki pada saat ini, harta yang melimpah yang kita dapatkan pada saat ini, itu tidak boleh menjadi batu acuan bagi kita. Tidak boleh menjadi patokan dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita andalkan dalam kehidupan kita, karena hanya Allah sajalah yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita. Allah lah yang membangkitkan dalam diri setiap orang percaya kemauan untuk taat, kemauan untuk mengerjakan keselamatan, dan kemauan untuk memperbaharui sehingga semakin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan tetap tinggal di dalam Dia, maka kita akan menerima dukungan Tuhan. Tuhanlah yang mengerjakan keselamatan tersebut di dalam diri kita. Dengan pekerjaan Tuhan, maka kita akan dimungkinkan untuk taat dan melakukan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai egois kita menguasai pikiran dan hati kita. Dengan Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus, maka ketaatan itu keluar dari hati yang tulus, bukan ketaatan karena tekanan atau paksaan, tetapi karena ketaatan yang keluar dari hati yang percaya akan nyata dalam tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita, bagaimanapun kondisi kita pada saat ini, baik suka maupun duka, baik senang maupun susah, mari kita tetap mengandalkan Allah dan tetap setia kepada Yesus Kristus agar Dia yang senantiasa memberkati dan bekerja dalam kehidupan kita. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang senantiasa memberikan kami kekuatan hingga pada pagi hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, kami akan melakukan setiap tugas panggilan yang Tuhan berikan bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan, kuatkan kami, dan sertai langkah kami. Berkati apapun yang kami lakukan ya Tuhan Allah Bapa, agar apa yang kami lakukan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Dan kami boleh bersuka cita atas apa yang kami lakukan tersebut. Dan berkati setiap pekerjaan kami, agar boleh menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kami, dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.